Nah ini penampakan helmnya. Ini dari samping kiri. Ini dari samping kanan. Seperti ini. Spoilernya guys, seperti ini. Spoilernya sudah menggunakan teknologi RHD. Gue ngerasa sinar matahari yang mengarah ke kita itu juga sedikit berkurang. Helm NHK Mark 1 series ini sudah support untuk intercom, jadi sudah ada slot intercomnya dan sudah dilengkapi dengan lubang untuk pengguna kacamata. Itu terdapat 10 lubang untuk airflow dan di busanya sendiri itu ada garis yang mengikuti airflow sepanjang helm. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video gue di channel gue Jarang Riding. Di video gue yang ini gue mau sedikit bahas, ya review singkat lah, helm full face dari produknya NHK, yaitu NHK Mark 1 double visor yang white. Nah ini yang sekarang gue pakai guys. Jadi gue udah pakai dari kemarin dan sekarang gue review. Itu kesannya ini enak dipakainya, terus juga fit di kepala, nggak terlalu bagol seperti yang orang-orang persepsikan tentang helm NHK. Ini di kepala gue nggak oblak. Ini yang gue pakai size S. Dan kalau untuk size S itu antara size S dan M itu jaraknya, atau kalau dipakai itu beda tipis. Jadi kemarin gue pakai yang size M itu agak oblak kan, jadi gue pakai yang size S. Cuma ya di pipi itu berasa neken. Cuma ya mungkin butuh penyesuaian, nanti juga lama-lama terbiasa, daripada dipakainya oblak ya kan. Nah ini penampakan helmnya. Ini dari samping kiri. Ini dari samping kanan. Seperti ini. Dan yang gue suka itu spoilernya guys. Seperti ini. Spoilernya. Kelihatan nggak? Jadi ya kalau spoiler tuh masalah selera sih ya. Untuk visornya ini sudah menggunakan teknologi RHD flat, jadi pandangan kita ke depan itu terlihat jernih dan agak bisa mengurangi efek sinar matahari yang dipantulkan, jadi nggak bias. Dan untuk airflow yang di bagian atas helm ini itu lumayan beda dari helm-helm lain. Jadi di bagian atas ini, di busanya itu terdapat 10 lubang untuk airflow dan di busanya sendiri itu ada garis yang mengikuti airflow sepanjang helm, dan itu untuk mengalirkan udara yang masuk dari ventilasi atas. Jadi selama go riding itu lumayan adem sih di kepala terasanya. Terus juga untuk airflow di depan itu ada dua mode, jadi mode terbuka separuh sedikit dan mode terbuka full. Cuma di gue nggak terpakai karena ini gue pasang action cam, jadi lebih baik gue tutup aja daripada ada noise angin ke mic. Dan untuk fitur lainnya, yaitu yang gak kalah penting untuk pengguna intercom, yaitu helm NHK Mark 1 series ini sudah
support untuk intercom. Jadi sudah ada slot intercomnya dan sudah dilengkapi dengan lubang untuk pengguna kacamata. Jadi ya dengan harga yang gue beli, yaitu untuk Mark One double visor ini itu 8,5, itu yang kita dapat itu benar-benar wah banget gitu loh. Banyak yang kita dapat ini, terutama yang orang banyak kagum, yaitu teknologi dari visornya yang RHD. Ini gue suka banget. Dan untuk visor yang gelapnya yang di dalam, ini gue buka aja. Nah ini kalau teman-teman lihat dari luar mungkin gelap banget ya, dari luar mungkin terlihat gelap, tapi di gue itu nggak terlalu gelap gitu loh. Jadi hanya ya kira-kira 10-15% tingkat kegelapannya. Jadi kayaknya sih ya ini dipakai malam hari juga nggak terlalu mengganggu gitu. Jadi untuk mengurangi bias dari sinar lampu. Gue tutup lagi deh. Nah, ini visornya gue buka, yang double visornya. Nah, kalau untuk visor RHD-nya, ini tetap kelihatan jelas dan gue ngerasa sinar matahari yang mengarah ke kita itu juga sedikit berkurang. Jadi nggak terlalu terlihat atau kita rasakan. Dan ini sumpah jernih banget, clear. Jadi emang dengan harga 850 itu ya benar-benar worth it lah gitu loh. Dari helmnya, terus tampilannya, bentuk spoilernya, terus juga airflow-nya, double visor sama untuk slot kacamatanya, terus juga dudukan speaker untuk user intercom, lengkap semuanya. Dan yang gue suka adalah gue tuh paling susah nyari helm size S yang biasa gue gunakan kalau pakai helm full face. Gue sebelumnya pakai helm KYTX Rocket dan itu masih longgar gue rasa. Nah di helm NHK Mark One double visor yang white ini benar-benar kenceng gitu loh di wajah. Jadi ya lumayan lah, bisa dibilang nggak mahal, malah untuk harga 850 itu kemurahan kalau menurut gue gitu loh. Karena di helm-helm dengan fasilitas dan fitur sekelas yang gue pakai ini, NHK Mark One, itu biasanya di atas 1 juta, bahkan di atas 1.200.000, 1.300.000 di range harga segitu. Dan di NHK Mark One ini itu bisa kita dapatkan dengan harga 850.000. Jadi nggak sia-sia. Oh ya, dan buat lo yang nggak suka dengan bentuk spoilernya ini, mungkin yang sebagian orang melihat spoilernya itu agak gimana gitu ya, atau mungkin seleranya berbeda, tenang aja teman-teman, bisa mencopot spoilernya yang di bagian bawah sini. Itu terdapat dua baut di bagian kolongnya itu. Itu teman-teman bisa copot. Jadi teman-teman bisa bongkar pasang spoilernya sesuai selera yang menurut teman-teman suka. Nah itu aja teman-teman, review singkat dari gue seputar helm full face NHK Mark One double visor yang white khususnya. Maaf banget kalau reviewnya terlalu singkat atau kurang jelas buat teman-teman, karena gue ada keterbatasan buat waktu. Dan
Intinya yang mau gue sampaikan bahwa dengan harga yang cukup murah di bawah 1 juta yaitu 850, itu kita udah bisa dapat helm full face yang banyak fiturnya, dari mulai airflow atas dan depannya, terus juga dari teknologi visornya, terus yang double visornya juga, terus dudukan untuk kacamata, terus lainnya adalah slot dari speaker intercom yang juga sudah ready. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Gue Jarang Riding pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.